Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Mahat Fadli. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifa Atika binti Azman dari kelas 5 DLP Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1, Kota Baharu, Kelantan. Pada hari ini, saya ingin mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Kitalah Tuan. Kita lari mencengok maruah diri, resah cemas di bumi sendiri. Lalu berapakah harga kelangsungan nafas ketika kita tunduk tewas, terkongkong dan tertindas. Begitu bosan dalam kehilangan, tiada seri di mata, segala malap. Tiada cahaya di jiwa, segala gelap. Lalu mengeluh rintih bangsa bawahan kerana pendatang berdiri, mengambil hak dan menuding jari. Kitalah tuan, mereka yang lemah adalah suruhan. Namun segala sementara, tidak terkikis inti keberanian, tidak terbenam nadi kepahlawanan. Bangkit tak janggut dengan kegagahan, bangkit mat kilau dengan kecelakan. Bangkit bangsaku memaknakan pertuanan, berbadai di mata membela ibunda, berapi di jiwa menuntut merdeka. Pengalaman adalah perisai sejati, tegak kita dengan mata waspada, santun kita dengan telinga yang budi. Kita bangunkan tiang yang lima dalam rangka hidup bersama. Kita ukir hala tuju dengan bangsa, budaya dan ilmu. Kitalah tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Firda bin Lukifli dari Empat Gemilang. Tajuk saya bertajuk Negaraku Merdeka. Negaraku merdeka, negaraku tetap merdeka. Walau dalam genggam bara, tangis duka walau cemas bencana. Negaraku tetap merdeka, walau ada yang cuba mendahaka. Walau ada yang mengkhianati negara, walau ada sekongsi musuh bencana. Negaraku tetap merdeka, walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya. Negaraku tetap merdeka kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga akhir nafasnya. Salam Malaysia Prihatin. Sekian. Belajar tahun 4 Gemilang dari Sekolah Ismail Petra 1, Kota Baru, Kelantan. Hari ini saya akan mendeklamasikan sajak yang bertajuk Aku Anak Malaysia. Detik ini tak padat, tanggal 31 Ogos berulang lagi, menjelma lagi negara kemerdeka. Dalam keriangan ini, kenalilah jasa prajurit, jasa pejuang kemerdekaan ini yang tidak mengenal erti kekecewaan. Aku bangga menjadi anak Malaysia. Aku bangga mengibar jalur gemilang. Aku bangga kereta nasional muncul di jalan raya. Akulah pengisi kemerdekaan ini demi generasi akan datang. Semoga negaraku sentiasa berdaulat, gemilang terbilang. Aku anak Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita sudah merdeka, akankah kita semua berkumpul di syurga? Merdeka, 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 itu longan keramat. Kita maut datang menyantap saat kelihatan. Oh, sadis terasa. Mereka maut datang menyantap saat bersiap siaga. Apa reaksi agaknya? Kita bersiap untuk ajal, itu pun jika beringat. Mereka memburu maut kerana mereka yakin, rindu akan janji Tuhan di syurga bertingkat-tingkat. Kita berjihad tidak susah, tapi bongkok pun payah. Mereka berjihad dalam susah, terjang musuh membelakang, tapi indah sungguh senyum di wajah. Merdeka, 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 itu longan keramat. Kita bersimpah sesaat, menagih, merintih, berbulan-bulan makan tahun. Mereka diasak, diterjah, dibelasah merabat tahun. Tapi mereka pantas bangkit terus menyusun. Kalau dipanjangkan lagi, mahu rasanya aku humbat wajah ini ke perut bumi. Malu. Solidariti berbeza darjat kali ini. Namun aku berfikir sejenak, mereka bukan siapa-siapa istimewa. Mereka bukan mana-mana insan terpilih, tetapi mereka memilih untuk menjadi insan terpilih, terpilih di sisi Tuhan. Maka mereka terpilih bersama rakan taulan. Merdeka, 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 itu longan keramat. Aku, kamu dan kita semua, bilakah terpilih? Solidariti kita di dunia, adakah kita semua bertemu di syurga? Aku tetap bersama mereka kerana firman Allah At-Taubah 111 tengah mengajarku cara mereka berjual beli. Aku ingin kita semua bertemu di syurga bersama syuhada. Berjuang kemerdekaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajil Faiz bin Muhammad Rasti dari kelas 6 Gemilang. Saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Riang Riang Merdeka. Lari dan berlari, kanak-kanak berlari, mengejar rakan. Riang bermain di senja hari, membawa senjata palsu melawan musuh. Kononnya berperang menuntut merdeka. Adakah mereka kenal arti merdeka? Mengibar bendera menjadi tubuh negara, bangga berjaya mengalahkan musuh. Mereka menjerit mentertawakan yang tewas. Mentari melabuhkan tirainya. Adik-adikku, mengertikah kau maksud kemerdekaan di sebalik bermain perang menentang musuh? Apakah engkau mengerti apa itu pengorbanan? Setelah puas ketawa, sorak dan gembira. Wahai adik-adikku, hayatilah erti kemerdekaan. Ingatilah perwira-perwira negara menuntut kemerdekaan.
kelak engkau akan faham. Mengapa merdeka perlu dipertahankan? Mengapa bendera dikibarkan? Mengapa tubuh negara dibina? Mengapa Malaysia harus cemerlang, gemilang dan terbilang? Kibarkanlah jalur gemilang, tabilah perwira-perwira negara. Jadilah rakyat yang mengerti apa itu kemerdekaan. Adik-adik, bergembiralah, bersoraklah bila engkau tahu apa itu kemerdekaan. Kerana engkau akan mengerti apa tanggungjawab pada agama, pada bangsa, pada negara. Jadikan satu Malaysia dalam ingatan, Malaysia ku prihatin. Ialah kita, keluarga Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih.